Assalamualaikum. Alhamdulillah kita kembali lagi di belajar Islam sedari awal. Bersama-sama kita bisa belajar Islam sedari awal. Masih bersama saya Ali Jabir. Kita lanjut bagaimana cerita terbaru yang mudah-mudahan cerita ini bisa juga menyedarkan kita untuk lebih berbakti baik sama orang tua kita. Kama tadinu tudan. Apa yang kita lakukan kepada orang tua akan dibalas oleh Allah SWT lewat anak-anak kita, yang baik maupun yang buruk. Ada seorang ayah, beliau memiliki keluarga, memiliki anak dan merasa bahagia. Tiba-tiba dia datang ingin memimpin anaknya yang sedang belajar di rumah. Tiba-tiba ada salah satu anak membuat lukisan gambar rumah yang begitu besar dan ada beberapa kamar. Bapaknya bertanya, apa ini? Kata si anak, ini rumah kita. Saya lagi bangun rumah baru untuk kita tempati. Terus ditanya sama ayahnya, ini kamar siapa? Ini kamar aku, ini kamar adikku, ini kamar mama. Terus di sebelah rumah yang besar ada halaman rumah. Di dalam halaman rumah ada sebuah kamar kecil, sangat kecil, ada di dalam gambar itu. Ayahnya bertanya, apa ini kok kamarnya sangat kecil? Kata si anak, ini untuk ayahku. Ayahnya terkejut melihat sikap anaknya. Kok saya dikasih kamar kecil? Kata si anak, sama seperti ayah memberikan kamar kecil untuk ayahnya. Maksudnya anak ini kakeknya yang sedang disediakan atau dibuang di kamar kecil yang ada di halaman rumah besar yang dimiliki oleh anaknya. Subhanallah, ternyata anak ini ingin memberikan pelajaran kepada ayahnya. Ternyata ayahnya seorang yang sangat durhaka sama bapaknya. Tiba-tiba ketika melihat gambaran ini daripada anaknya sendiri, baru dia sadar dan dia langsung segera keluar dari rumahnya menuju kamar yang ada di halaman rumah tersebut. Dan dia menemukan ayahnya sedang sakit dan berbatuk-batuk. Kenapa? Karena di kamar yang begitu kecil tidak ada tempat bisa masuk udara yang bisa menjadi tempat layak untuk hidup dan tinggal di situ. Dan dia datang melihat bapaknya dalam kondisi sakit dan dia meminta maaf. Ayahku, aku minta maaf. Ayo ayah, pindahlah ke kamar yang kami sediakan di dalam rumah. Ayahnya fantas mendapatkan kamarnya lebih layak daripada kamar ini. Ini masih diberikan oleh Allah pelajaran kepada seorang anak bagaimana berlakunya kepada ayahnya. Yang menyadarkan perbuatannya adalah anaknya sendiri. Apakah kita menunggu anak kita yang menyadarkan kita berlaku terhadap orang tua? Bagaimana dosa durhaka? Banyak orang di antara kita tidak sadar durhaka dosa yang akan dijamin balasannya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Apapun berlaku kita kepada orang tua akan dibalas oleh Allah lewat anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, banyak dosa-dosa yang akan ditunda hukumannya dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat kecuali dua dosa. Allah janjikan akan dibalas orang-orang yang melakukan dosa tersebut di dunia, apalagi di akhirat lebih buruk. Dosa durhaka dan dosa putus silaturrahim. Makanya jemaah sekalian, apakah anda mau mendapatkan azab dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala karena kedurhakan kita kepada orang tua kita? Kita harus ingat dan belajar, orang tua kita adalah pintu surga. Jangankan orang tua kita sama-sama muslim, kalau mereka non-muslim, tetapi kita menjadi orang Islam, masih punya kewajiban untuk berbakti baik terhadap orang tua. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bagaimana sikap akhlak kita untuk menjaga kemuliaan orang tua. Mari kita sama-sama yang masih punya orang tua, ini kesempatan emas untuk kita menjaga dan masuki surga karena pintu surga masih terbuka.
Kalau sudah mereka tidak ada, berarti banyak kita sudah merugikan diri untuk berbakti baik terhadap orang tua kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kama tadinu tudan. Apa yang kamu lakukan kepada orang tua, baik maupun buruk, akan dibalas oleh anaknya, baik maupun buruk.